أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan kaji tentang bahaya goflah. Goflah bahasa Arab. Bahasa kita sering diartikan sebagai lalai, tidak peduli, cuek, dan anak-anak muda -anak zaman sekarang menyatakan sebagai EGP, emang gue pikirin. Bodoh amat. Nah, kayak begitu, ya. Banyak tuh anak-anak muda -anak kita seperti itu. Goflah atau lalai ini bisa berakibat buruk kepada banyak hal. Dan munculnya goflah ini kita kaji di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 179. Saya sering memberi judul ayat ini dengan kalimat yang agak kontroversial. Apa judulnya? Syarat masuk neraka. <laughs> Kalau kita biasanya kan mengkaji itu sesuatu yang enak-enak ya. Tetapi ini kita kaji dengan judulnya adalah syarat masuk neraka. Bagaimana maksudnya? Di dalam ayat itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala kami telah menyediakan kepada neraka jahanam kathiran sebagian besar mayoritas minal jinni wal ins dari golongan jin dan golongan manusia Kita tanya pada diri kita kita ini termasuk golongan apa manusia kan taruhlah yang jin kita kesampingkan dulu ya karena dia hidupnya tidak ada dalam kehidupan nyata seperti kita kita ins manusia itu termasuk dalam ayat tadi kita tempat kita itu nanti naudzubillah min na dalik yakni neraka jahanam karena Allah telah menyediakan kepada umat manusia kepada jin dan umat manusia adalah neraka jahanam. Syarat yang pertama masuk tuh. Tapi jin dan manusia yang mana? Jin dan manusia yang lahum kulubun la nabiha. Mereka yang mempunyai kolbu, tetapi tidak digunakan untuk yafkohun, untuk memahami. Dalam Transliterasi ke dalam bahasa Indonesia terjemahan Kementerian Agama Kolbu di sini diartikan sebagai akal. Ya. Mereka mempunyai akal, tetapi tidak digunakan untuk memahami, tidak digunakan untuk berpikir. Ya. Kebanyakan manusia dan jin tidak menggunakan kolbunya untuk memahami, untuk memikirkan apa yang terjadi di sekitar lingkungan kita. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala perintahnya adalah ikra membaca membaca apa padahal beliau tidak pernah belajar baca tulis bagaimana proses membacanya ternyata ketika kita tafakuri ketika kita fikirkan bahwa membaca ini adalah membaca fenomena alam. Membaca itu tidak hanya sekedar menggunakan mata dan telinga, tetapi menggunakan akal. Makanya sebagai seorang manusia, terutama adalah manusia yang beriman, kita harus menggunakan akal kita untuk memahami, untuk berpikir. Sering-seringlah kita berpikir supaya kita tidak masuk dalam kategori orang yang akan masuk neraka jahanam. Ini yang pertama. Dan proses berpikir itu tidak hanya sekedar mikir saja. Tetapi ada sesuatu yang harus kita pelajari dari balik kenyataan-kenyataan yang ada di sekitar kita. Contoh, ketika kita bangun dari tidur. Tentunya kita disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk membaca doa di dalam kalimat baca doa kita ahyana ba'dama wa ilayhin nusur. kalau kita tidak menggunakan akal pikiran kita hanya sekedar membaca saja kalimat doa tadi itu tidak lebih seperti password saja orang bangun tidur gitu. Tetapi kalau kita menggunakan akal kita, menggunakan daya nalar kita, kalimat doa tadi alhamdulillahilladzi ahyana ya. terima kasih segala puji bagi Allah yang telah ahyana menghidupkan kami ba'dama amatana setelah mematikan kami artinya apa artinya kita harus paham bahwa tidur itu kok kenapa disamakan dengan kematian sehingga dalam doa yang kita baca itu disunahkan untuk membaca ahyana yang telah menghidupkan kami. dama ahmatana setelah mematikan kami ternyata dalam sebuah keterangan bahwa tidur itu adalah saudaranya mati itu apalagi kalau tidurnya itu Wah tidur-tidur yang benar-benar tidurnya nyenyak sampai lupa segala hal kalau Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan tidurnya beliau benar matanya terpejam tetapi mau tetap tetap hidup Masya Allah kalau kita bisa seperti itu Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu Wa ta'ala cuma sayangnya jarang orang yang bisa seperti itu sahabat yang dirahmati Allah subhanahu Wa ta'ala maka kita harus gunakan akal kita untuk berpikir. Jangan gunakan dia Tidur terus, jangan sampai kalah. Kita dengan orang-orang di belahan barat sana yang mereka, daya fikirnya, daya nalarnya lebih progresif dibandingkan kita yang di timur. Nah, ini bukan dalam artian e, mengecilkan orang-orang yang ada di timur, meskipun sebenarnya banyak orang-orang yang di timur ketika kita perlombakan daya nalarnya daya pikirnya lebih lebih daripada orang-orang di barat terbukti dari beberapa festival ilmu pengetahuan festival matematika dan segala macam banyak orang-orang di timur terutama di orang-orang di indonesia yang memiliki prestasi yang tinggi nah menjadi kritik kepada kita menjadi otokritik kepada kita bahwa umat muslim Justru harus lebih menggunakan akal pikirannya supaya dia terpacu untuk menghindari dari penyediaan neraka jahanam kepada kita manusia. Nah, ini satu syaratnya jangan malas mikir, ya, jangan malas mikir. Sebab ayat Al-Quran banyak hal yang mempertanyakan, ya banyak hal yang mengajak kita untuk berpikir. Afala ta'kilun, afala tatafakarun. Itu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi seperti itu. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir. Yang kedua, walahum a'yunul Mereka mempunyai mata karena ayun itu bentuk jamak dari kata ain mempunyai mata-mata mempunyai penglihatan Wallahum ayunun la yubusiruna biha tidak digunakan untuk yubusirun menariknya Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata yubusirun tidak menggunakan kata yuraun atau tidak menggunakan kata yang tapi Allah menggunakan kata yubusirun. Apa bedanya? Yuro'un itu fi'il madinya ro'a. Ro'a itu melihat tapi hanya sekedar melihat. Ya, coba. Di ruangan kita, dinding-dinding rumah kita biasanya ada yang dicat putih, dicat merah, cat krim atau warna-warna lain. Tetapi ketika kita masuk ke ruangan, kita melihat Cet-cet itu, warna-warna cet itu hanya sekedar melihat saja. Nah, itu biasanya orang-orang Barat menggunakan, orang-orang eh, Arab menggunakan kata roa, menggunakan kata yuraun. Padahalnya dalam bahasa Inggris adalah to see, melihat. Yang agak lebih tinggi lagi adalah menggunakan kata nadhara. Bentuk fi'il mudorenya adalah yang durun, Transliterasi ke dalam bahasa Indonesia adalah memperhatikan. Memperhatikan adalah melihat dengan lebih teliti. Artinya adalah tidak hanya sekadar melihat, tapi dia ada perhatian terhadap apa yang dilihatnya. Maka guru-guru bahasa Arab ya ketika di ruangan kelas akan menggunakan kata undur ilaiya, perhatikan saya. Tidak menggunakan Roa ya atau uh, uh, kalau mau ilmu uh, ruiyah gitu, tidak, tidak seperti itu. Tapi menggunakan kata undur ilaya, perhatikan saya. Padanan dalam bahasa Inggrisnya adalah look at me, ya. to look at, memperhatikan itu. Jadi yang jurun itu melihat, tetapi lebih tinggi dari hanya sekedar melihat. Dia memperhatikan. Seperti hari ini, pemirsa sahabat sekalian itu sedang memperhatikan saya, sedang melakukan proses melihat, tetapi dengan penuh perhatian. Orang Arab menggunakan kata yang jurun. Yang paling tinggi adalah kata abusora, abusora yubusirun. Ini melihat dengan teliti tapi lebih dalam lagi. Padanan dalam bahasa Inggrisnya diserap dari bahasa Arab dari kata abasara menjadi to observe. Observation. Jadi melihat dengan penuh penelitian. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang, contoh saja ini. Ada orang atlet terjun payung. Ya, dia naik pesawat untuk diterjunkan di tempat tertentu. Lalu dia terjun. Sayangnya parasutnya menyangkut di sebuah pohon sebelum dia sampai ke bumi. Dan orang melihat kemudian dia meninggal dunia. Kalau ada orang yang hanya sekedar menggunakan kata Yuraun hanya sekedar melihat saja kesimpulan awalnya dia akan katakan bahwa orang itu meninggal dunia ketika tersangkut di dahan pohon. Tetapi ketika sudah diturunkan lalu ahli forensik membawanya ke puslab for misalkan pusat laboratorium forensik diteliti apa penyebab kematiannya. Setelah diobservasi kematiannya jam berapa di menit keberapa Apakah ia ada karena bekas-bekas menyangkuti pohon itu kemudian dia meninggal dunia atau ada hal-hal lain dan ternyata ketika diteliti diobservasi orang ini sang atlet penerjun payung ini ternyata sudah meninggal lebih dulu sebelum tersangkuti pohon. Kenapa? Karena ada heart attack, ada serangan jantung ternyata. Nah, itu setelah di Observasi, maka kesimpulan orang yang menggunakan observasi dengan orang yang menggunakan hanya melihat saja akan berbeda, dan tentunya yang akan digunakan sebagai dalil bahwa orang ini meninggal dunia adalah hasil observasi itu. Nah, maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menggunakan kata "yubusirun" dalam kalimat tadi, "Lahum" la yubsiruna mereka mempunyai e, mata penglihatan tetapi tidak digunakan untuk yubsirun terakhir walahum la yasmauna biha mereka mempunyai telinga adan dari kata udhun ya, bentuk e, jamaknya adalah adhanun la yasmauna biha tetapi tidak digunakan untuk Yasmaun mendengarkan. Yasmaun terserah ke dalam bahasa Indonesia ya menjadi sima menyimak. Jadi melihat atau mendengar dengan penuh perhatian. Ada banyak orang yang memiliki peng, pendengaran tetapi tidak punya kemampuan untuk menyimak. Nah, ini berbahaya ya. Sebab kalau alat ini tidak digunakan maka dia termasuk di dalam golongan ulaika kal an'am balhum adol yang demikian itu adalah seperti binatang ternak bahkan lebih sesat ulaika humul gofilun. yang demikian itu adalah orang-orang yang goflah orang-orang yang lalai orang-orang yang cuek orang-orang yang ignorant Jangan sampai terjadi pada diri kita. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.